menurut saya pelajaran Majapahit buat Indonesia, tapi juga pelajaran Indonesia untuk dunia. Sesuatu yang sangat harus dihormati, dihargai Indonesia ini. Menurut saya pelajaran Indonesia untuk negara lain. Ya, saat ini kita berada di sebuah museum gubuk wayang yang ada di Kota Mojokerto. Ternyata ini adalah sebuah miracle yang mengabadikan tinggalan-tinggalan irah kerajaan Majapahit. Ada gamelan, ada wayang, ada keris, ada pusaka-pusaka, dan ada kipisan-kipisan kuno yang sangat banyak sekali. Dan dari sini kemudian tidak hanya kemudian benda-benda antik ini saja, melainkan banyak nilai-nilai historis, nilai-nilai sosiologis, nilai-nilai pluralis, dan nilai-nilai kemajemukan yang ada di Majapahit ini menjadi sebuah pengalaman atau sebuah pengetahuan bagi masyarakat dunia. Bahkan dari Majapahit ini banyak juga disegani ya orang-orang dunia. Banyak orang-orang dunia menulis tentang Majapahit. Salah satunya adalah Master Herat atau panggilan akrabnya adalah Mas Heru. Ini menulis tentang Majapahit yang jauh dari sana, dari negerinya, di negeri Belanda. Dari Belanda, beliau ini menulis tentang Majapahit dan mengabadikan agar selama ini ternyata masyarakat dunia buta tentang sejarah kerajaan Majapahit. Kalau tidak eksplorasi dari kita semua, publikasi, dokumentasi, bahkan dari para sejarawan dunia ini, tentunya kemudian masyarakat dunia tidak akan tahu. Tentunya ini perlu kemudian perhatian integral ya dari segala pihak untuk kemudian memperhatikan bagaimana kemudian Majapahit ini disegani oleh masyarakat dunia. Jadi ini nanti kita akan coba kemudian diskusi sebentar dengan Mas Heru terkait kemudian bagaimana dan latar belakang serta kesan-kesan beliau menulis tentang sejarah Majapahit. Nanti kita akan lanjutkan sesi diskusi saat ini juga. Dan saat ini kita bersama Master Herat, sang penulis buku Majapahit. Gitu ya. Jadi luar biasa sekali. Mungkin Master bisa menjelaskan latar belakang motivasi untuk menulis tentang Majapahit itu apa, Master? Saya bilang Mas Heru aja ya. Mas Heru. Saya tulis buku ini karena apalagi di luar negeri, kebanyakan orang tidak tahu Majapahit sama sekali. Atau ilmu pengetahuan mengenai Majapahit sangat terbatas. Sebenarnya saya sekarang belajar bahwa di Indonesia sebenarnya itu juga lumayan terbatas. Kebanyakan orang tahu Hayam Wuruk, Gajah Mada, Raden Wijaya, Ken Arok, ya, Ken Dedes. Tapi selain itu kurang. Dan menurut saya penting orang tahu cerita sejarahnya. Karena seperti kalau kamu ke mall, tidak ke mall, ya akhirnya mall hilang. Sepi. Rusak. Nah, kalau kita tidak ke Candi, memang begitu juga. Kalau kita tahu sejarahnya, kita bisa menikmati, tapi juga bernilai Candi itu. Dan dengan itu, ya sejarah ini akan dilestarikan di Ya betul. Jadi sejarah Majapahit itu harus kita blow up terus, kita opinikan, kita publikasikan, biar seluruh dunia ini tahu Majapahit pernah berjaya di masa lalu. Bahkan Mahuan itu ya dalam bukunya Yin Ye Selang menulis Majapahit itu kedatangan banyak para pedagang dari Persia, Arab, India, Tiongkok, dan itu berdagang dengan Majapahit. Bahkan Majapahit itu multikultural di ibu kotanya. Multikultural seperti Indonesia sekarang. Ya, seperti Indonesia saat ini. Dan kita punya beberapa sumber narasi ya. Kita punya orang Cina yang datang tulis ceritanya. Tentu saja kita punya candi sendiri, ada tulisan seperti negara Ketagama, Raraton, dan dengan itu kita bisa menciptakan satu narasi mungkin apa yang terjadi dulunya. Dengan itu ya, dan menurut saya itu sangat penting ya. Bagaimana kemudian pandangan Mas Heru tentang sosok Mahapate Gajah Mada dengan sumpah palapanya? Ini mungkin ada sesuatu yang terkenan tersendiri. Ya benar, menurut saya yang
sebenarnya bibit buat sumpah pelapa itu di Kertanegara. Kertanegara masuk pasukannya ke Pamalayu, Sumatera, dia ke Kalimantan, Madura, Bali. So dia sudah menciptakan ide untuk menyatu negara ini, Nusantara. Akhirnya dia, dia dibunuh ya waktu Singhasari jatuh. Yeah. Dia melakukan itu untuk bagaimana ya? Karena ada ancaman dari Mongol. Dari Mongol. So dia sudah punya ide itu. Akhirnya anaknya Gayatri bawa ide itu dan dilaksanakan oleh Gajah Mada. Gajah Mada luar biasa sekali. Ya, tentang bagaimana kemudian taktik gitu orang-orang Majapahit dalam menaklukkan Mongol, di mana kan bangsa Mongol itu seperti hantu dunia, di mana-mana tidak terkalahkan Tidak, di Jawa kan. Ini Master juga mengakui bahwasanya Mongol itu hancur di tangan Majapahit. Benar. Ceritanya itu? Nah, saya kira ada mungkin tiga hal. So, satu, mereka punya pasukan di Sumatera, tapi akhirnya Mongol bisa masuk ke Jawa ya. Mereka juga ada Kertanegara menggunakan sesuatu secara spiritual, tapi akhirnya waktu mereka masuk ke Jawa, situasinya agak mungkin bingung buat mereka ya, karena Kertanegara sudah tidak ada, Singhasara sudah runtuh ya, Kediri, Jayakatwa muncul sebagai raja, tapi Raden Wijaya menggunakan situasi itu dengan sangat pintar. Dia kerja sama dengan Cina, Mongol itu untuk melawan musuhnya dan akhirnya dia melawan Mongolnya. Dan mereka pikir, waduh, bagaimana di sini kita pulang aja. Mereka pulang dan itu dari itu ya Majapahit dan Raden Wijaya muncul. Iya. Ada lagi yang masa apa namanya sebuah semboyan ya, Binikah Tunggal Ikah, yang kemudian menjadi apa namanya semboyan Indonesia modern. Yeah. Nah, ini mungkin makna Binikah Tunggal Ikah dari apa namanya lubuk hati dari Mas Heru ini ya. Ini menurut saya pelajaran Majapahit buat Indonesia, tapi juga pelajaran Indonesia untuk dunia. Yeah. Bahwa di dunia, apalagi di wilayah saya sendiri ya, saya dari Eropa ya, di Eropa, toleransi makin lama sedikit kurang. Mungkin di beberapa bagian di dunia ini, Amerika juga. Tapi di Indonesia itu dibuktikan bahwa ini ada budaya yang bisa terima banyak suku, banyak bahasa, banyak agama, dan itu bisa hidup bersama secara berdampingan. Yes. Dan itu sangat sangat sesuatu yang sangat harus dihormati, dihargai, dan harus diceritain dengan generasi yang berikut dengan anak muda. Dan menurut saya Majapahit bisa menjadi narasi untuk kasih tahu sama mereka, kita bisa hidup bersama walaupun orang begini beda. Di Majapahit dulu ada orang India, orang dari Oman, orang dari Cina, orang dari mana-mana aja. Jawa, Melayu. So, tapi mereka ya hidup bersama. Hidup bersama-sama, menjalin perdagangan secara damai. Benar. Dan di Indonesia ini masih dilaksanakan. Dan itu menurut saya pelajaran Indonesia untuk negara lain. Bahwa ini bisa. Iya, jadi hidup secara multikultural itu lebih indah ya daripada yang lainnya. Lah teman-teman, ini sekarang Master berada di Mojokerto yang dulu pernah menjadi ibu kota kerajaan Majapahit yang saat ini kota Trowulan, dari kata Caitrawulan, bulan purnama. Mungkin bagaimana kesannya Master menanggapi atau penemuan-penemuan istana-istana saat ini banyak sekali kita dengar, tembok-tembok yang ditemukan. Nah itu masih ada, ambilin masa aja ya Mas Heru. Iya, Mas Heru. Ini istana Candi ini masih banyak. Nah ini di video kamu saya lihat, kamu digali. Masih temukan ya banyak digali, banyak peninggalan dari Majapahit yang belum dipakai oleh arkeolog, belum dilindungi. Dan itu penting bahwa ada orang seperti kamu menunjuk ini barangnya dari Majapahit. Tinggalan jangan jangan diambil lagi, jangan atau dirusak atau bikin dapur sendiri pakai batu-batu ini. Ini penting, ini sejarah yang penting. So menurut saya itu penting bahwa ada orang seperti kalian, Majapahit Study Club, yang mencari peninggalan yang belum mungkin digali atau belum ditemukan. Ditemukan oleh secara ofisial. Secara ofisial. Jadi terakhir, Mas Heru ya,
motivasi atau kemudian pesan untuk generasi milenial, generasi saat ini agar bangga tentang Majapahit. Benar. Ya, di mana mungkin pesan-pesan? Nah, ini pesan bahwa toleransi. Mungkin ini ada cerita sendiri juga. Saya datang di Indonesia di tahun 1990. Sebagai, saya waktu itu masih mahasiswa dan sebagai backpacker, turis. Saya ketemu sama salah satu keluarga di sebenarnya di Bali dan di Lombok, tapi mereka tinggal di Jakarta, akhirnya ketemu di Jakarta, dan saya diterima di keluarganya dengan tangan terbuka. Mereka tidak kaya, tidak punya mobil, tidak bisa berbahasa Inggris, tapi saya diajarin sedikit bahasa Indonesia, makanya bisa bahasa Indonesia, diajarin bagaimana makan pakai tangan, dikasih pete, sambal, pecel. Pecel. So, dan saya dari itu saya belajar bahwa budaya Indonesia bukan banyak ada budaya yang sangat sangat kaya, tapi juga sangat terbuka dengan orang baru seperti ya, saya. Luar biasa dan sekali. Mungkin bibitnya itu dari Majapahit ya, yang mengajari tentang keramah tamahan untuk menyambut tamu. Ya, ya. Bahkan dulu pada masa Majapahit tamu itu langsung didangi sekapur siri. Ya, kan enggak enak rasanya pahit. Kalau sekarang kalau sekarang kan pakai teh atau sudah kopi. Sudah coba ini maja. Tapi maja, buah maja sudah pernah makan? Oh, pernah, pernah. Yang rasanya enggak enak juga. Jadi luar biasa teman-teman ya, dari sedikit dari wawancara kita dengan Mas Heru, panggilan akrabnya ini. Semoga bermanfaat dan untuk kemajuan budaya dan sejarah Majapahit. Semoga bermanfaat.